smash-nya dia. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Aku Indonesia, kamu Pakistan. Aku hanya orang biasa yang butuh perhatian. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Oke guys, kali ini kita akan kembali mereaksi sebuah video. Kali ini dari channelnya Arjuno Irang. Di sini judulnya Ko Kien Kit dan Tan Bun Hyong Skill and Trick Shot by Arjuno Irang. Jangan lupa kalian subscribe channelnya. Ini direkomendasikan oleh kalian di kolom komentar. Jadi mari kita lihat sama-sama guys seperti apa videonya. Okay, 1, 2, 3, play. Yang mana nih guys? Oh ini ya, merah ya. Yang kuning. Saya sebenarnya sempat melihat mereka ini di waktu ngobrol-ngobrol sama si Tan Bun Hyong kalau nggak salah, ngobrol-ngobrol sama Taufik Hidayat sama Lee. Cakep. Ih cakep bener. Rata-rata kalau yang double itu teknik-tekniknya ini ya guys ya, banyak ya mereka tuh defense-nya nyerah. Ini lawan siapa ini ya? Minion ini ya? Oh, Kidal itu siapa? Tan Bun Hyong ya? Gila rally panjang banget ini. Ini skill dewa dua-duanya. Kevin ya itu ya? Gila ini rally. Aduh. Ini tahun berapa ini? What the? Bentar guys. Ini gak biasa banget ini. Ini aneh banget ini. Aku baru pertama kali. Oh my god. Gila bener itu teknik. Baru melihat aku seumur hidup guys. Pokoknya gitu tuh. Gila bener. Gila sih Koki Andit ini bener. Skillnya emang bener gila bener. Kaki aja di belakang gitu sama gitu. Sialan. Lawan Denmark nih. Bisa dibalikin gila. Anjir. Ini. Drop shotnya cakep banget menyilang. Kalau main dulu gini guys ya cepet banget ya. Sampai terbang. Itu namanya pukulan apa guys ya sampai terbang itu. Gila aku Ken Kid ya. Kok Ken Kid ini perawakannya kayak kalau di Indonesia tuh kayak Markis Kido dia. Agak-agak gempal. Gila pertahanannya emang defense-nya. Ini lawan Hendra Setiawan ini masa nih. Keren emang Okean Kid. Anjrit bener.
Pernah ketemu juga ya sama Minion. Mereka mereka ini sampai tahun berapa sih? Kayaknya seangpak ini kali ya, eh seumuran sama Hendra Setiawan kayaknya nih. Ih, apa-apa itu? Oh my god! Ih, gila defense-nya. Oh, oh my god. Oh, masih bisa aja. Ayuh. Oh my god. Oh my god. Inilah Indonesia nih. Asal sama Hendra. Hasan emang Hasan emang kenceng smash-nya dia. Apa itu? Aduh. Kok main lesehan sih main badminton? Ish. Apa itu? Gaya Kevin. Gila pasangan Jepang ini. Gila bener bola gitu udah susah. Jadi kalau suka ya kalau lawan Kevin sama ini mainnya cepet ya guys. Keren. Uish. Gila bener. Emang rata-rata emang rata-rata guys pasangan kidal sama kanan tuh kuat guys. Mereka mereka kalau berpasangan saling melengkapi. Panjang juga ini rally. Oh my god, Tan Bun Hyuk ini nih gila bener. Bola cepat masih bisa atraksi ya. Kayaknya dia itu udah refleks nih. Dia refleksnya bagus, guys. Itu sesuatu yang memang bawaan lahir gitu. Teknik yang memang dari kecil udah diasah banget itu. Tuh, gila bener. Jadi enggak enggak dipersiapin gitu, guys. Itu gua bakal pakai teknik ini gitu enggak. Itu datang dengan sendirinya. Refleks. Ini di mana nih? Di Malaysia ini ya kayaknya. Maybank. Ini Kevin lagi ininya ini sangar-sangarnya ini. Kevin sama Gideon. Oke, itu tadi beberapa cuplikan teknik skill yang ditunjukkan oleh pasangan Ko Kien Kit dan Tan Bun Hyuk. Gimana nyebutannya gitu kan ya? Ko Kien Kit, Tan Bun Hyuk. Ya, saya agak kesulitan memang guys untuk menyebutkan nama-nama Chinese ini deh. Dan saya nggak tahu mereka aktif sampai kapan. Tapi saya lihat tadi ada beberapa match yang masih bertemu dengan Kevin sama Gideon sama juga Hendra dan Hasan. Kayaknya ini mereka salah satu
yang baru pensiun juga kayaknya guys ya. Saya tertarik sih dengan permainannya Cohen Gear tadi ya. Dia memiliki refleks, memiliki apa skill yang bagus. Dia lengkap ya, lengkap ya. Ada beberapa video tadi yang membuat saya tertawa. Satunya dia ketika duduk itu apaan itu duduk. Main baru pertama kali saya lihat orang main badminton sambil duduk tadi gitu. Dan apa sih prestasi yang sudah mereka raih guys ya? Oh, Ko Kien Kit dan Tan Bo Hyeong pernah mendominasi di nomor ganda putra. Ko Kien Kit dan Tan Bo Hyeong kala itu masuk dalam era Fantastic Four bersama tiga pasangan ganda putra yang cukup bersinar pada masanya. Ketiga ganda putra yang dimaksud adalah Marcus Guido Hendrastiawan, Chai Yu dan Fu Haifeng, dan Leong Dai Jung Jae Sung. Oh, Fantastic Four ya. Namun prestasi Ko Kien Kit dan Tan Bo Hyeong perlahan meredup ketika memasuki musim 2011. Ia mengaku sempat menyombongkan ketenaran yang diraih semasa berada di puncak karir. Kami mulai terkenal di usia muda dan pikiran kami masih sangat bodoh saat itu, kata Tan dilansir bolastylo.com dari Stadium Astro. Tak hanya itu, Tan juga mengaku telah durhaka pada mantan pelatihnya Rexy Mainaki. Oh, dia dilatih sama Rexy Mainaki, guys. Kami kehilangan kedisiplinan kami besar kepala dan performa kami akhirnya menurun. Ketika kami menjadi nomor satu dunia, gila pernah jadi nomor satu dunia guys. Tidak ada yang lebih hebat di atas kami. Gila. Jadi kami mulai tidak nurut dengan saran dan pelatih kami. Dan bagusnya sih mereka udah menyadari guys ya, menyadari bahwa itu adalah kesalahan mereka yang sangat fatal dan membuat mereka akhirnya performa mereka turun guys ya. Dan saya dengar katanya sekarang Rexy Mainaki udah mulai bergabung lagi dengan BAM BAM guys. Tan Bo Hyeong hingga saat ini masih aktif bermain sebagai pemain independen bersama pebulu tangkis muda Malaysia Xia Chun Kang. Sedangkan Ko Kien Kit yang pensiun pada 2016 lalu memilih melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Oh, ini sebagai pelatih tuh. Tapi nggak tahu ini berita 2020 sih guys ya, nggak tahu ya masih aktif nggak keduanya. Oke guys, sekian dulu mungkin video kali ini. Jika ada video saran lain yang mungkin yang harus yang kalian bisa sharing ke saya, silakan isi di kolom komentar atau bisa di Instagram saya. Ya, saya jumpa sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.